Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Kapten, masih bersama saya Takanome. Nah, kali ini kita bahas untuk ini ya, Ivankov. Kebetulan ini kemarin baru dapat untuk Ivankov ya. Dan kita dapat di PT di 90 tiket. Dan sini saya akan sedikit menjelaskan ya untuk Ivankov ya. Jadi untuk Ivankov itu kan kalau kalian perhatikan ya, itu yang di tengah itu kan ada bar ya ini, ya seperti ini. Jadi ini ada yang 4 bar ya, untuk bar yang merah sama yang ungu ya, yang atas sama yang bawah ya. Jadi untuk barnya itu cara untuk mengisi bar ya, mungkin kalian belum tahu untuk cara mengisi barnya. Jadi untuk yang bar atas itu kalian bisa langsung tahan untuk basic attacknya ya, seperti ini, langsung tahan. Atau kalian bisa juga basic attack 2 kali lalu kalian tahan ya, 1 2 lalu kalian tahan, ah enggak jadi, 1 2 lalu kalian tahan, ah susah sih, 1 2, oh terlalu cepet sih kemudian ya, 1 2 lalu kalian tahan. Nah kita ulangi lagi. Nah jadi untuk ngisinya itu langsung kalian tahan seperti ini, atau kalian bisa basic attack 2 kali lalu kalian tahan ya. Nah untuk yang bawah itu, untuk cara ngisinya kalian basic attack 1 kali lalu kalian tahan ya, 1, nah seperti ini, 1 lalu kalian tahan. Atau kalian juga bisa basic attack 3 kali lalu kalian tahan ya, 1, ah ini langsung ketahan sih, 1 2 3, nah seperti ini, kita ulangi lagi, 1 2 3 lalu kita tahan. Nah dan untuk uniknya ya untuk Ivankov ya, jadi Ivankov tuh bisa ngeheal ya, ngeheal dirinya sendiri. Kita coba kurangin dulu untuk hit pointnya atau HP-nya ini, biar dipukulin dulu sama Shiro ya. Nah udah cukup, cukup Pak, Pak Shiro Ike. Nah ini jadi untuk ngehealnya ya, mungkin kalian belum tahu ya, itu basic attack 4 kali lalu kalian tahan ya. Kita coba 1 2 3 4, ah ini kecepetan, 1 2 3 4, nah seperti ini. Nah kalau kalian lihat itu tambah ya, cuma emang enggak terlalu banyak sih, cuma itu nambah ya. Kita ulangi lagi, 1 2 3 4, nah itu udah penuh untuk hit point ya atau HP-nya. Cukup unik sih untuk Ivankov ya. Dan untuk skill-skillnya bisa kalian lihat, untuk yang enak sih yang ini ya, mungkin ya untuk apa ya, kombonya ya seperti ini, Deathwing untuk ngejar ya. Nah ini kita hilangin cooldownnya. Jadi untuk yang ini juga bisa untuk yang jarak jauh, kita hilangin, dan ini juga bisa. Nah seperti ini, jadi ada dua ya, kan tadi ada yang ini sama yang ngedas ya. Ini kalau kalian sama arah sih, sekarang sambil lari ya, ini nanti seperti ini. Kok nggak jadi ya? Perasaan oh karena ini ya, bedanya yang ini sih. Kalau barnya kosong ya, ini kan barnya kosong ya. Jadi kalau barnya kosong itu skillnya jadi seperti ini, cuma skill biasa. Kalau coba kita barnya isi dulu ya. Nah, kalau barnya keisi ini skillnya jadi beda. Nah ini kan beda kan. Jadi fungsi untuk bar ini sih untuk ini ya, jadi untuk skillnya itu ada 2 versi, cuma ini enggak terlalu jauh sih yang Deathwingnya ya. Kita coba setengah, setengah map ya, nah, setengah map sih. Kalau lebih sedikit segini aja kayaknya enggak bisa, ini enggak nyampe. Nah kan enggak nyampe kan, cuma nggak ada setengah sih. Dan untuk skill yang ini sih terlalu lama sih animasinya ya, ini musuhnya mungkin
keburu apa ya? Keburu ngedot ke menghindar ya. Itu seperti itu, kalau kita coba isi barnya dulu. Untuk skillnya kayaknya beda kalau barnya isi ya. Oh, kepalanya lebih lebih besar dan untuk efek anunya itu lebih banyak ya. Oh, bisa 3 kali. Nah, ini lebih banyak ya. Karena kalau yang biasa kan cuma 3 ya keluarnya ya. Dan ini ada masih skill lanjutannya. Nah, jadi 5 kan. Dan kalau yang ini entah kenapa nggak make untuk bar hormonnya ya, untuk skill yang ini ya. Beda kalau yang ini tuh kayaknya make hormonnya ini. Nah, yang ini. Oh, ini karena mungkin saya ini ya hilangin cooldownnya. Oh iya, emang make. Nah, kalau nggak ada isi barnya sih, nah, kepalanya kecilan, nggak terlalu besar dan ini cuma 3. Nah, cuma 3 ya. Kalau kita isi dulu kan lebih besar sih tadi kepalanya ya. Bisa kalian lihat. Nah, kepalanya lebih besar kan, dan untuk ininya itu jadi 5 ya itu, yang anginnya. Jadi fungsi barnya itu cuma ini sih. Untuk kayak apa ya, buff ya. Untuk serangannya itu lebih cuma kepalanya doang sih yang lebih besar ya. Ini yang hormon, untuk kita lihat ultimate-nya. Galaxy Wing. Nah, itu ya. Ini cuma untuk yang ini ya, yang bar hormonnya ya. Yang sulit sih menurut saya ya. Jadi kalau buat PFP sih kayaknya kurang sih ini ya, Ivankov ya. Cuman kalau buat PFE ya, ya bisa dibilang lumayan enak sih. Dan ini kalau diperhatikan ini kayaknya ada nggak sih ini? Oh, cuma skill yang ini. Kalau kalian perhatikan ya, untuk yang skill yang ini tuh kayak ada armornya ya, ini ya. Armor merah. Ini yang Ivankovnya kalau kalian perhatikan. Nah, skill yang ini ada tubuhnya itu ada armor merah. Jadi itu armor itu fungsinya kalau kayak apa ya, imun. Imun dari serangan sih. Untuk skill sisanya sih kayaknya nggak ada ya. Cuma kayaknya mungkin walaupun ada sih cuma tipis sih ya ini ya, untuk yang armornya ya. Karena nggak terlalu terlihat sih untuk ini ya. Yang kelihatan banget sih cuma yang skill ini sih, armor merahnya ya. Yang ini pun nggak ada. Dan untuk card ya, nah, yang card 3 card, yang set 3 kartu itu ya. Untuk Ivankov kan karakter kuning ya, jadi kalian bisa pakaiin untuk yang set 3 kartu itu pakai kartu Enel yang nambah kritikal. Karena dari karakternya sendiri kan untuk ada udah ada buffnya ya, jadi kalau bar hormon kalian tuh penuh itu kan udah ada buffnya ya. Jadi kalian mending kasih Enel yang nambah kritikal daripada kalian kasih yang card Kuzan ya. Kalian mending kasih ini sih yang Enel ya. Sini sih kayaknya saya ada cuma yang nomor 2 sama 3 sih, kurang yang nomor 1 ya. Karena yang itu sudah kepake yang buahan kok ya, ini kan ada kan. Udah lumayan sih. Udah level 55 ya. Yang satunya, nah ini yang ini ah, masih level berapa? 35. Cuma kurang yang nomor 1 doang sih. Setelah kita cariin ya. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk Ivankov ya. Jadi mungkin kalian masih bingung untuk cara apa ya,
menuin yang bar pasif hormonnya ya. Nah, jadi mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Mungkin ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.